Yes. Kita nak buka barang baru sampai hari ni. Pergi shopping. Barang ni adalah impact drill. Impact drill. Ini untuk buat kerja-kerja ini barang dia. Tengok build dia cantik kemas. Saya kena check sekarang ada masalah apa-apa tak. So far saya check macam okey semua. Macam okey lah semua. Okay, dia bagi bateri ni. Saya beli package 2 bateri, tempat charger. Ada lampu. Di sini dia ada satu function. Ni tak salah saya, dia punya bateri. Lepas tu sini dia boleh set kita nak top berapa, top kuat ke, top rendah ke, kita boleh set. Okay, nak off dia tak antara tengah-tengah ni. Dia ada switch ni kan. Ini untuk buka, ini untuk buka. Tak tengah-tengah tak boleh buka. Barang apa yang dia ada dalam ni? Ini dia punya adapter ringan ya. Tak tahu apa barang ada dalam ni. Dia tulis kat sini 18 volt. Nampak? Okay. Ha, ni 18 volt, 1.5 amp. Try lah charge tu, kata cepat dia kena. Okay. Apa yang ada lagi dalam ni? Battery spare. Itu sahaja. Dia hanya pakai charging macam ni. Ni bateri. Ada satu lubang kat situ. Cukup. Charge pun dia tak tahu macam ni, dah penuh. Dia ada lampu buat pasal. Okay. Ini lebih manual. Lithium electric tool. Ada magnet ni. Ini magnet di sini. So. Maksudnya ni function ni untuk in one lah. Dia boleh guna untuk ikat atau ikat skru ataupun nut. Ha ni tengah charge bateri motor. Direct malah nak cabut. Okey, kita berbalik kepada permasalahan kita di sini. Kita nak check benda ni boleh pakai ke, tak boleh pakai ke, function ke, tak function. Ini charger ni. Okay, ni bateri. Ni adapter dekat sini. Put on. Merah. Okay. Bentar dia tengah charge biji ni. Kita biarkan dulu. Kita pergi try dia punya impact drill. Jom. Ya, kereta saya ni Zora, kereta Zora. Okey, ambil pakai nut pendek macam ni, boleh lah pakai box ni. Okey, macam mana nak masukkan ni? Boleh masuk. Sekejap saya cek ni. Ah, dah boleh. Pasal dia tak betul lah. Bukan tak betul. Okey, pastikan dia posisi rotation untuk buka. Okey. Wow. Kita buka-buka itu tadi. Tak boleh buka.
Kalau tak boleh memang kena pakai tangan dulu lah. Baru ikat balik pakai mesin. Ha, benda ni memang sangat membantu tengok. Senang kan? Senang lah, tak payah lah.